Desa Adat Suwat merupakan wilayah yang sangat strategis di Kabupaten Gianyar. Kawasan ini sangat dekat dengan kota Gianyar dan pusat destinasi wisata Ubud. Saat ini Desa Adat Suwat berkembang menjadi salah satu destinasi wisata cukup terkenal di wilayah Gianyar, Bali. Selain memiliki event besar Festival Air Suwat, Desa Adat Suwat juga memiliki objek wisata Suwat Waterfall dan objek wisata spiritual Pura Pemelukatan Siwa Melahangge. Seiring dengan semakin ramainya wisatawan mancanegara dan domestik yang berkunjung ke desa adat wisata ini, dilakukan berbagai terobosan untuk memperkuat objek yang dimiliki. Salah satu terobosan yang diambil yaitu dengan membangun pusat kuliner Green Rangon. Dibangun di atas lahan laba desa adat, pusat kuliner nantinya akan menyediakan jenis makanan mulai dari menu lokal Bali hingga menu mancanegara. Konsep kuliner ini akan memadukan pemandangan persawahan dan air terjun yang sangat eksotik. Agar pembangunan pusat kuliner ini segera bisa direalisasikan, maka Desa Adat Suwat mengundang para investor untuk ikut bergabung. Peluang investor untuk mendapatkan keuntungan sangat terbuka seiring dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Suwat Waterfall dan Pemelukatan Siwa Melahangge. Investor bisa berinvestasi mulai dari 1 juta rupiah. Ayo bergabung untuk meraih untung bersama Desa Adat Suwat.